Baik teman-teman, sebelum pesanan Krisna datang di Mizu Fresh Seafood Corner yang ada di Ruko Selatan Kebon Rojo ini, Krisna ketemu sama ownernya langsung nih. Assalamualaikum Bu Iva, selamat malam. Iya. Kita ngobrolnya pakai masker enggak apa-apa ya, Bu ya. Kalau nanti makan baru dilepas. Protokol kesehatan, betul sekali. Dan di Mizu Fresh Seafood Corner ini juga sesuai protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk sudah ada tempat cuci tangan yang unik banget dari drum ya Bu ya. Keren banget ini konsepnya, tempatnya juga cozy banget. Ada berbagai macam pernak-pernik tulisan yang kekinian nih teman-teman. Jadi buat kamu yang kepengen mungkin makan seafood sambil nongkrong, di sini tempat yang pas ya Bu ya. Oke, Bu Iva pengen tanya dong, untuk Mizu Fresh Seafood Corner ini menu andalannya apa ya Bu ya yang ada di sini ya? Di sini kita sediakan berbagai olahan seafood ya. Untuk menu andalannya kepiting. Iya, kepiting saus asam manis. Aduh, bisa kepiting saus ya. Kepiting saus asam manis. Ya. Aduh, enak ini pasti ya. Kemudian kalau mau yang pedas bisa kepiting saus padang atau rica-rica. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama seafood, apalagi kepiting, ini wajib dicoba sini. Kenapa sih Bu, netizen ya atau follower saya atau yang ada di sana semua tuh harus memilih Mizu Fresh Seafood Corner? Kenapa? Pertama di sini harganya ekonomis ya. Wah, harganya terjangkau. Ya, terjangkau. Uh-huh. Kemudian yang kedua lengkap. Ada kerang, cumi, udang, kepiting, lobster. Oh. Lobster juga ada Bu? Ada. Wow, jadi kepiting, lobster, udang. Jadi gak usah jauh-jauh ke pantai. Benar, itu dia Bu, daripada gosong. Daripada ke pantai gosong, mending kesini aja kali ya. Oke, jadi di sini. Malam-malam pengen makan seafood, sini aja. Oke, betul banget ya. Jadi buat bapak ibu semuanya, adik-adik semuanya yang tentu saja suka seafood, langsung aja kesini karena di Mizu Fresh Seafood Corner ini setiap hari buka atau ada jam buka, jam tutupnya, atau mungkin setiap hari apa buka tutupnya Bu? Untuk bukanya kita mulai jam 1 siang sampai 9 malam. Jam 1 siang sampai 9 malam ya, hari, terus untuk hari-harinya? Liburnya hari Senin aja. Oke. Jadi buka hari Selasa sampai hari Minggu. Wah, hari Minggu bisa jalan-jalan sama keluarga bisa di sini ya Bu ya? Jadi habis dari Kebon Rojo, lapar, makan siang di sini. Siap deh. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin habis dari jalan-jalan di Kebon Rojo bisa mampir ke sini langsung. Karena selain seafood ya tentu saja ada minumannya juga ya kan. Mungkin habis jalan-jalan haus ya Bu ya. Ya. Untuk aneka minumannya di sini apa aja Bu? Ada lemon tea. Ada kopi. Teh. Wah. Ya, aneka jus juga ada. Jus juga ada ya. Nah, itu dia. Makanya lengkap banget, langsung aja mampir di Mizu Fresh Seafood Corner ya. Kalau harga katanya tadi kan sangat terjangkau nih Bu. Ya. Mulai dari berapa sih untuk seafood di sini harganya? Untuk seafood di sini mulai 20.000 sudah dapat. Wow, 20.000 mulai darinya ya. Makanya segera aja buktikan kalau di sini benar-benar murah, enak dan terjangkau ya. Nanti kita kasih reviewnya karena kita malam ini masih nunggu makanan datang, ya. Tapi ngobrol sama Ibu Ita ya. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa kalau mau ngintip-ngintip dulu bisa di apa? Intip Instagramnya di follow Mizu underscore Seafood Corner ya. Kalau untuk Facebooknya di Mizu under Fresh underscore Seafood. Oke, Bu kalau misalnya mager di rumah gitu, bisa delivery nggak sih di sini Bu? Ini kalau delivery sementara Grabnya belum ya. Okay. Tapi kalau via kurir bisa. Oh via kurir bisa, berarti harus simpen nomor WhatsAppnya ya Bu ya. Oke, nomor WhatsAppnya di 081-217-068-588, betul Bu? Oke, jadi buat kalian semuanya meskipun mager di rumah pengen makan seafood tetap bisa ngerasain enaknya dari Mizu Fresh Seafood Corner dengan nanti ada kurir yang mengantar ya Bu ya, di nomor 081-217-068-588. Oke deh Bu Iva, mungkin ada satu lagi yang mau disampaikan nih sebelum saya menikmati hidangan. Udah gak sabar ya? Iya Bu. Terima kasih sekali ya Mas Krisna dan Mas Jeng ya. Sama-sama. Jangan lupa benar PCB kami. Siap. Ya. Dan untuk apa netizen semuanya silahkan ke Mizu Fresh Seafood Corner untuk menikmati berbagai olahan seafood. Baik ya Bu ya, yuk buruan aja ya biar nggak penasaran, kalian wajib datang ke sini di selatannya Kebon Rojo, Ruko paling selatan. Oke.
Oke, terima kasih Bu Iva, sukses selalu untuk usahanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, menungku sudah datang dari Mizu Fresh Seafood Corner yang ada di selatannya Kebun Rojo. Nah, ini dia, ada cah kangkung, ada kepiting saus apa tadi ya, lupa aku, kepiting saus asam manis ya, kepiting asam manis, kemudian ini udang saus mentega sama lobster saus padang. Bener banget ini yang ini ya, soalnya ini sausnya. Nggak lupa ya, aku ingetin ya teman-teman. Di sini tuh sudah ada plus pemecah ini untuk kepitingnya. Jadi kalau mau makan kepiting itu udah nggak ribet banget. Oke, langsung saja ya karena aku sudah nggak betah dari tadi ngomong terus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nyoba yang udang dulu karena favorit aku memang udang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya enak, empuk. Kemudian bumbunya juga enak banget, teman-teman. Ini aku cocok ini. Bismillah. Recommended untuk udang saus menteganya. Oke. Sekarang kalau ini harus coba bumbunya ya, yang lobsternya aku suka bumbunya dulu. Aku tes dulu bumbunya. Bismillah. Karena saus padang ini katanya tadi yang pedes. Ya Allah. Bumbunya aja tuh enaknya luar biasa loh lobsternya ini ya. Bumbunya aja udah enak banget. Kemudian pedesnya berasa banget, memang bener-bener pedes. Jadi buat kamu pecinta pedes, langsung aja pilih yang saus padang. Bisa kepiting saus padang ataupun lobster yang saus padang, oke? Okay? Gimana ya dagingnya ya? Beneran ini jadi favorit aku sekarang. Dulu-dulunya udangnya biasa, sekarang lobsternya. Bismillah. Recommended, pokoknya kalian harus datang ke Mizu Fresh Seafood Corner, oke? Okay? Selanjutnya di kepiting asam manisnya, tuh sudah siap disantap ya, oke? Okay. Harusnya pakai itu, tapi ini biar cepet aja. Aku rekomend buat kalian itu gimana rasanya beneran gitu loh. Bismillah. Coba mendekat ke ekspresiku ya. Bismillah. Buat kalian yang suka asam manis, ini cocok banget karena di sini kan ada banyak banget bumbunya, ada termasuk nanasnya juga. Dan yang ini nggak pedes. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pedes, ini wajib dicoba. Tapi di sini juga sudah ada cabe-cabenya seperti itu. Mantap ya. Dari kesemua ini aku suka banget. Sekarang cah kangkungnya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sumpah itu cah kangkungnya enak. Enak beneran. Yes. Kalau disuruh ngerit ya dari 1 sampai 10, aku rekomen buat kalian semuanya 9 ini, oke? Okay? Segera datang ke sini, nggak rugi pokoknya, guys toh. Cakangnya enak. Oke teman-teman, aku mau ngelanjutin makan ya, tapi sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian beneran ini untuk seafood dari Mizu Fresh Seafood Corner yang ada di selatan Kebon Rojo bener-bener recommended. Jadi kalian wajib nyoba yang belum pernah ke sini. Di sini juga ada wifi gratisnya, kalian bisa sambil internetan, di sini juga bisa sambil live dan lain sebagainya. Makanannya terjangkau, tadi sudah disampaikan Bu Ipa, mulai dari 20.000. Silahkan pokoknya kesini dengan aneka macam minuman juga, ada lemon, ada jus strawberry, ada juga teh tarik dengan harga-harga yang sangat terjangkau.
Wes pokoknya tak sarankan buat semuanya saja datang ke Mizu Fresh Seafood Corner, buka jam 1 siang sampai jam 9 malam. Oke, terima kasih.